jika seseorang ada penderma, ya, dia ada dua jenis penderma hidup yang kami galakkan daripada ahli keluarga atau isteri atau suami. Bila dia memberi satu buah pinggang, fungsi buah pinggang tu insyaAllah daripada seseorang yang buah pinggang fungsinya dah rosak, adalah harapan yang terbaik sebab dibandingkan harapan dialisis, ya. Kerana sebab harapan dialisis hanya menggantikan tidak hampir, tidak lebih dari 30% fungsi buah pinggang orang normal. Kalau kita sebut latihan dialisis itu ada dua jenis, ya. Dua jenis iaitu peritoneal dialisis, iaitu menggunakan selaput perut kita untuk menjadi penapis, ya. Dia masukkan cecair ke dalam perut kita melalui satu tube, terpanggil peritoneal dialisis. Itu lebih baik, ya, lebih baik kerana ia mobile, ya. Kita tak payah sangkut ke mesin dan sebagainya, ya. Dia boleh pergi jalan-jalan, ya. Dia boleh buat hari-hari di mana-mana sekalipun. Tiga adalah rawatan hemodialisis, ya. Okey. Hemodialisis tu mungkin ramai yang tahulah sebab kebanyakan pesakit kita dirawat dengan rawatan hemodialisis. Tapi ia bergantung kepada mesin, ya. Kena pergi ke pusat dialisis itu, ya, menggunakan ginjal tiruan, ya, pergi ke duduk di mesin, ya, di mesin, kita panggil mesin hemodialisis itu 3 kali seminggu, kurang-kurang 4 jam setiap kali. So, seumur hidup, ya, rawatan seumur hidup. Sebab tu kami sarankan lebih kepada rawatan yang saya sebut yang pertama tadi, transplant buah pinggang adalah yang terbaik. Sebab dia kalau berjaya insyaAllah, dia tak payah bergantung daripada apa-apa. Itu tahap kronik lah. Itu dah tahap kelima, ya. Sejak tahap kelima. Doktor, bagaimana nak tahu, pesakit tu nak tahu rawatan mana yang boleh sesuai dengan diri dia? Ya. Pertama kali pesakit tu insyaAllah ada doktor, ya, pakar buah pinggang, ya. Memang rawatan yang orang kata dah transplant memang terbaiklah, terutama yang masih muda. Kita boleh fikirkan, ya, seorang yang muda sakit buah pinggang lama lagi, ya, lama lagi di depan, ya, yang depan. Ya, saya betul bukan semua yang sesuai dengan rawatan transplant, ya, tapi memang kebanyakan ini memang elok, ya, memang elok, elok rawatan buah pinggang. Mungkin usia apa yang menjadi yang selalu kenalah pada penyakit buah pinggang ni, pesakitnya. Maksud saya macam kalau jantung, kan, sebenarnya average 35 tahun. Untuk penyakit buah pinggang, apa average ni? Average dia sebenarnya macam ni. Penyakit buah pinggang ni bergantung kepada penyakit-penyakit kronik yang lain, ya. Kemana macam saya sebut tu, punca utama di Malaysia adalah kencing manis. Okay. Kencing manis lebih kurang 58% menyebabkan kegagalan buah pinggang tahap kelima. Kita ada lebih daripada 30,000 orang lah tahap kelima di Malaysia. So, ramai dah, makin tahun makin banyak, makin ramai, ya. Bila saya sebut kencing manis tu, sekarang ni sebab ni sebut pasal sakit jantung 35, ya. Kencing manis sekarang awal lagi sekarang kencing manis, ya. So, bila dah ada kencing manis tu, kalau tidak menjaga kencing manis tu, cepatlah buah pinggang yang akan mengalami kerosakan. Kadang-kadang pun boleh mengalami kencing manis, ya, kalau diberi kongsi dan sebagainya, ya. Sangat merisaukan. Doktor, kita balik kepada rawatan, kan? Ada tak kesan sampingan? Macam kemoterapi kan dia tahu. Tapi kalau macam rawatan dialisis dan sebagainya tu macam mana? Kesan sampingan memang banyak, ya. Banyaklah. Tapi kalau tidak dirawat memang tidak susah lah, ya. Tapi kesan sampingan kita panggil long term, komplikasi-komplikasi secara yang kemasa panjang, ya. Sakit jantung, ya, nombor satu. Oh, pinggang ni sebenarnya berkait dengan penyakit jantung. Kebanyakan sakit kita yang mengalami penyakit jantung itu yang menyebabkan masalah dari segi, ya, secara jangka masa panjang. Lepas tu keutuhan tulang, ya, tulang boleh kata patah, ya, secara tiba-tiba. Kalau ada kencing manis, komplikasi lain, ya, mata, ya, kaki boleh kena potong dan sebagainya. Itu memang banyak komplikasi jangka masa panjang. Tapi yalah, kalau kita dah sampai ke yang saya sebut tadi, pencegahan lebih baik, ya. Kalau dah sampai penyakit itu memang dah agak sukar lah, ya. Tapi kalau tidak dirawat, masalahnya lebih lagi lah, ya. Okey, kita ada jawapan yang diberi melalui digital Facebook kami, ya, sebab kopi O. Soalan jawapan. Okey, daripada Khairul Nizam. Shalom Nizam. Assalamualaikum. Macam mana nak refresh balik buah pinggang yang rosak dalam peringkat 1 ke 3 bila kami pulihkan semula? Terima kasih, Shalom. Silakan. Okey, ini soalan yang baik, ya. Tadi saya sebut, ya, peringkat 1, 2, 3, ya, antara peringkat yang awal. So, kalau kita uji yang saringan tu dapati ada penyakit buah pinggang, kalau dia dah kronik, ya, ataupun saya sebut tadi kalau dah lebih 3 bulan kronik, agak sukar untuk jadi baik atau pulih sepenuhnya. Tapi ada banyak rawatan, ya, bergantung pada punca penyakit tu untuk kita, orang kata,
darah spesifik dia. Kalau kencing manis, kena kawal kencing manis dengan ketat. Kalau darah tinggi, kena jaga tekanan darah tu jangan lebih daripada 130-80. Saya bagi contoh, benda-benda macam tu akan melambatkan proses. Harap-harap dia tak boleh dekat tahap 1, 2 atau 3 tu lah. Jangan dia pergi lebih ke 4 dan 5 yang melukar rautan lebih. Okey, dan apa yang penting saya message mungkin nasihat doktor kepada semua yang mungkin dengar ni kena takut belum nak mencegah ni, nasihat utama doktor. Okey, nasihat saya ialah praktikkan ya, healthy living ya, healthy lifestyle. Itu saya rasa nombor satu lah ya. Sebab saya pun nak lari marathon ya. So saya rasa kalau ya, saya boleh, saya nak semua boleh ya. Saya tidak suruh lari marathon, tapi mungkin secara puratanya 30 minit 3 kali tunggu kurang-kurang kena buat senaman. Jangan senaman berhenti-henti ya. Dia jalan. Dia tak pernah exercise. Dia kata marathon dan bila orang kata dia punya lah tu lebih baik. Kalau dah ada kencing manis, dia tak boleh nak buat apa, dah ada kencing manis darah tinggi, tetap kawal kencing manis darah tinggi dengan elok ya. Kalau tadi ada soalan tadi tanya pasal insulin ya. Tapi penting sebab kalau kencing manis tu terlalu tinggi, tidak boleh dikawal dengan ubat, memang penyakit tu perlu rawatan insulin. So pokok pangkalnya kawal penyakit yang dah ada. Gula kencing manis, jangan kata sikit je kencing manis 12 tu sebagainya pergi makan, tidak boleh. Kena betul-betul kawal dengan apa cara sekalipun. Sama ada ubat, rawatan, senaman tu penting. Tak berasa senaman sendiri akan muangkan darah tinggi dan muangkan tahap gula sebenarnya. Dan cerita kalau kita hidup dengan gaya dengan sihat, gaya sihat, kalau semua penyakit tak ada, tak akan datang. Mungkin susah, mungkin tidak semua lah. Risiko tu kurang. Dan mungkin yang terakhir, siapa ada sakit penyakit bawah pinggang, penyakit ini adalah satu bayar dalam pemindahan bawah pinggang. Itu yang penting. Baik. Terima kasih Dr. Rafida Abdullah ya, pakar buah pinggang, kerana mengungsi sesuatu yang sangat berguna kepada semua orang Malaysia. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan pemain tabla kita untuk persembahan yang seterusnya. Silakan Magic Finger.